Selamat datang kembali di channel saya Suryanto Salsaf. Untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, saya lagi ada di toko saya ini ya, di toko Madura Indah. Nah, di sini sekarang saya akan memasang knalpot original tapi blong ke motor saya. Ya, nah ini ya, ini knalpotnya, ini motornya. Saya akan masang di motor Scoopy. Nah, nanti kita akan melihat, kita akan tes suara bagaimana knalpot original punyanya apa ini, punyanya Scoopy tapi sudah diblong. Nah, nanti kita pasang bagaimana cara masangnya dan suaranya seperti apa. Nah, ini seperti yang diminta kalian yang kepengen tahu suara apa knalpot original yang sudah diblong. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai memasang dan tes suara, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Sahabat SRY seluruh Indonesia, kita lihat. Nah, ini jadinya sudah dipasang. Memang kelihatannya sama seperti yang original teman-teman. Karena memang ini tidak ada perubahan. Perubahan hanya jelas di samping, jadi nggak kelihatan. Oke, kita coba dulu ya, bagaimana suaranya ya. Kita hidupin dulu. Pelan seperti ini, nah itu pelan jadi nggak mengganggu. Nah, suaranya ini besar, kalau nanti
dari knalpot yang variasi seperti yang saya review kemarin. Tapi nanti kita kapan-kapan akan mencoba untuk memasang knalpot seperti yang variasi HRS dan lain sebagainya. Kita nanti akan membedakan suaranya seperti apa. Oke teman-teman ya, mungkin cuma itu dulu. Kita akan melihat, ini coba saya buat keliling dulu ya. Kita nanti kita lihat keliling suaranya seperti apa. Yuk. Cara memasang dan kita lihat bunyinya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen. Jika video ini bermanfaat silakan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.